Dika buka, Dika buka. Semuanya, hari ini gue mau nonton pertandingan bola antara Muda-Mudi Cempaka Putih melawan Muda-Mudi daerah Bekasi. Semoga Muda-Mudi Cempaka Putih menang. Yo, Bekasi semangat, Cempaka Putih semangat, semoga menang, good luck. Wah, akhirnya udah nyampe nih, kita udah nyampe, langsung masuk aja yuk. Ntar juga kempes. Iya gitu lah. Kita kesini nonton bukan ngegosipin gue. Iya. Kita menang. Eh, sengit lah di kontra supportnya. 12-11. Yang penting semangat. Semangat sa, yang penting sa. Tadi mau sesuatu gitu sa, yang lah. Beli satu anjir kesel. Sa, kamu cerita aja dulu sa. Gimana? Di deket banget di situ. Yes. Soalnya barangnya macam tu. Barangnya apa tu?
Mau komentar enggak? Ada mau komentar enggak? Iya, komentarnya adalah mendingan gue tidur deh di rumah. Terus sebentar. Kan ini jauh banget nih perjalanannya. Katanya tadi pengen sampai. Ternyata pas sampai sini kita kalah satu doang. Males kan? Males. Iya deh, males kan? Males. Mendingan tidur di rumah aja. Iya, capek-capek. Ini makan pancong. Ya udah. Oh, tadi udah ngeliat traktir pancong. Iya, katanya orang kalau menang kita ke pancong. Tapi kalau kalah kita ke McD. Banyak dong. Ini tolong direkam dulu Pak. Udah dari tadi. Coba gimana komentarnya? Ini yang golin banyak mana? Bintang utama kita, Mas Tika. Mana? Ini bintang. Gak ada? Gak ada, masih. Gimana pertanyaannya? Alhamdulillah. Capek? Kesel karena? Ngegolin 3 dong. Oh iya, nih yang ngegolin. Dia nendang sendiri. Soalnya nih. Ya ini nih, dia nendang sendiri ke gol. Tak, sini Pak. Gue minta maaf, kasar banget gue. Gimana main sama dia? Sama-sama gede. Ya, pokoknya dia kalah. Dia kalah. Baper sok gitu aja baper lu. Lu kan capek gua baper. Ini main apa lah? Gimana rasanya main sama anak siput? Dia baru pertama kali dia udah nge-call banyak dan apik. Ada itu. Ini baru cepak kaputnya aja. Iya.